Wasir eksternal disertai trombosis. Hemoroid atau wasir merupakan suatu kondisi di mana pembuluh vena yang berada di sekitar anus meradang dan bengkak. Wasir biasanya akan muncul di dalam rektum yang merupakan saluran penghubung usus besar dan anus. Wasir umumnya dialami oleh orang yang telah berusia 50 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak muda. Ada dua jenis wasir, yaitu internal hemoroid dan external hemoroid. Pada internal hemoroid, benjolan tidak keluar dari lubang anus, sedangkan pada external hemoroid biasanya menonjol keluar dari anus. Biasanya jenis hemoroid ini akan terasa nyeri dan gatal, bahkan bisa sampai menyebabkan robekan. Adapun gejala external hemoroid adalah, yang pertama, muncul darah berwarna merah terang dari anus pada saat BAB, namun tidak disertai nyeri. Kedua, gatal pada area rektum. Tiga, nyeri dan tidak nyaman pada area rektum. Empat, bengkak pada area anus yang hemoroid. Lima, muncul benjolan yang sensitif pada dekat anus. Beberapa kondisi di atas lebih sering mengakibatkan ketidaknyamanan hingga rasa nyeri. Perlu Anda ketahui, jika masalah masih terjadi, kemungkinan akan terjadi gejala lainnya di luar gejala yang telah disebutkan di atas. Jika Anda merasa cemas dan kurang yakin, Anda bisa segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosa pastinya. Penyebab eksternal hemoroid adalah sebagai berikut. Pertama adalah sembelit kronis di mana feses menjadi keras dan membutuhkan kekuatan ekstra untuk mengedan. Kedua adalah kehamilan. Tiga, duduk terlalu lama yang bisa mengakibatkan pembuluh darah anus akan terisi darah dalam jumlah banyak. Mengangkat beban yang berat juga menyebabkan tekanan di rektum. External hemoroid ini sebenarnya merupakan pembengkakan pada pembuluh darah vena atau trombosis. Pengobatan external hemoroid. Untuk mengobati external hemoroid, Anda bisa menambah kandungan serat dalam tubuh. Serat ini akan membantu melancarkan BAB dan mengobati sembelit. Jika ambien sudah terlampau parah, Anda bisa melakukan operasi. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.